Kali ini Mas Raman Cipete akan ngasih informasi ya guys tentang mobil Honda Jazz RS ya guys tahun 2010. Pokoknya yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya guys biar nggak ketinggalan info terbaru dari Mas Raman Cipete ya guys tentang kendaraan roda 4 ya. Pokoknya dari nomor mesin, nomor rangka, servis engine, servis elektrikal, review kendaraan, kendaraan mau dijual, servis AC, stiker pada AC mobil, kaca film, pokoknya yang berhubungan dengan kendaraan roda 4 ya guys ya. Nah, ini kali ini mobilnya Honda Jazz RS tahun 2010. Nah ini dia guys, mobilnya warna silver ya. Pokoknya jangan lupa yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya ya guys biar nggak ketinggalan info terbaru dari Mas Raman Cipete guys ya. Ayo kita lihat lebih jelas dan lebih dalam, lebih spesifistas. Wah, pokoknya mobilnya masih seger buger ya guys ya. Ayo. Guys, ini mobilnya mau udah memakai velg rubahan ya. Velgnya dia sesuaikan dengan warna catnya silver, dia makanya memakai velg yang silver juga. Jadi biar kelihatannya tuh mobil kecil, kalau cerah tuh kayaknya mantep ya guys. Pokoknya kalau buat anak-anak kuliahan yang masih lajang-lajang ABG-ABG ya, pokoknya ini cocok kendaraannya guys, karena sesuai dengan transmisi matic, city car, kondisi Jakarta yang macet, sangat cocok buat dikemudikan. Jangan lupa nih guys, selain gagah ganteng menarik, ini juga irit BBM ya guys ya, karena dia dibantu dengan pengapian double. Nah, jadi istilahnya ruang bakarnya tuh sempurna ya guys, satu kuil dua busi ya, mantap, satu piston dua busi, mantap. Yuk guys, kita lihat dalamnya kayak apa. Yuk, kita lihat ntar kilometer ya, kilometernya udah berapa, kita lihat, kita kontak dulu guys biar ketahuan ya kilometernya tuh udah mencapai berapa ya, buat ukuran 2010 sekarang 2020, waduh udah 10 tahun ya guys ya. Oke, yuk kita lihat. Oh nih guys, kilometernya 137.000 guys, 137.000 dibagi 10 ya, itulah per tahun rata-rata ya sekitar ya 13.000. wah, di jalan dipakai nih guys kendaraan ini ya, setahun 13.000 ya guys. Oke, yuk kita lihat lagi, ini transmisinya matic. Nah ini kalau Jazz RS dia emang interiornya tuh sangat menawan ya guys, sangat menarik hati, walaupun kecil cuma dia ruangannya tuh gede, jadi seolah-olah kita kalau udah masuk mengemudi mobil RS itu kelihatannya tuh gede banget guys ya. Inilah kondisi interiornya, masih rapi, plafonnya masih rapi dengan umur yang 10 tahun tapi masih kelihatan wow mantap ya. Dashboardnya juga masih belum pecah-pecah, jadi masih mulus lah guys ya. Pokoknya cocok nih kalau buat dipakai ya.
Ayo, siapa yang berminat silakan komen, silakan ditanyakan ya. Mumpung masih ada nih. Mumpung barangnya masih ada ya. Pokoknya silakan. Pokoknya tinggal dilihat-lihat, datang langsung boleh ya di ini ya, MRT Ajinawi ya, Jakarta Selatan, RS Fatmawati ya guys ya, ke Bajoran Baru. Nah guys, sekian ini info dari Mas Raman Cipete. Pokoknya jangan lupa yang belum subscribe, Mas Raman ingetin ya guys ya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya guys. Nah, kalau ada yang berminat, silahkan hubungi Mas Raman Cipete ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.